Hujan deras yang disertai badai terjadi di Kepanjen Malang tanggal 19 Februari tahun 2022 sore hari, yang mengakibatkan tumbangnya beberapa pohon di beberapa lokasi, seperti yang terjadi di depan Masjid Salafiyah. Pohon tumbang tertiup derasnya angin ribut ini. Tidak hanya pohon tumbang, angin ribut ini juga mengakibatkan aliran listrik menjadi padam. Terlihat dalam video amatir warga, detik-detik terjadinya pohon beringin besar yang tumbang tertiup angin ribut tersebut. Warga hanya teriak histeris sambil takbir saat kejadian tersebut. Seketika suasana di Kepanjen menjadi mencekam. Selain karena hujan badai yang sangat hebat, hampir tiap orang mengucapkan takbir bersama secara spontan dan saling bersautan. Semoga badai ini tidak menimbulkan korban jiwa. Sekian info bencana hari ini.